minta tolong sama lo. Pakai logika, jangan pakai emosi, ya. Supaya nggak semuanya itu nggak jadi kacau. Tolong ya. Siapa yang memulai kekacauan? Hah? Lunya aja yang ketakutan. Kalau rencana lu kebongkar dan lu semuanya hancur. Gua tahu. Biar begini juga gua bukan orang bego yang bisa lu manfaatin terus. Gua paham. Lu lagi kehilangan istri lu, Bang. Lagi dalam posisi kesedihan yang mendalam. Gua ngerti, tapi lu harus kuat, Bo. Tolong terima kenyataan. Gua sebagai teman cuma bisa bilang begitu. Gimana? Gua juga akan ngomong ke lu supaya lu bisa terima kenyataan. Lu terima kenyataan aja. Kalau mulai sekarang, lu gak akan pernah bisa lagi ngelihat anak-anak lu. Gawat. Gua tahu persis Jarwo itu orang yang nekat. Dia bisa aja ngelakuin sesuatu ke Ilham dan Indah. Wah! Jalan. Wah! Wah, tolong Wah! Dengerin gua dulu! Wah! Gua akan bikin lu lebih menderita daripada gua, Dani. Lu harus ngelewatin sisa hidup lu dengan penyesalan. Karena gue akan bongkar kebusukan lo selama ini. Lo tahu rumah kontrakan yang deket-deket dari sini? Tahu, Bang. Sekarang lo antar gue ke rumah ngambilin baju-baju, setelah itu kita langsung ke sono, ya? Siap, Bang. Jalan.